sumpah bang tetap bukan amat pemilik korma sampai maten ayah bawa lari hormat abang ayah terima tapi abang mau apa datang kemari jadi abang belum tahu apa maksud dan tujuan ayah datang kemari bang. Emang abang belum dikasih tahu maksud namanya bang ayah siang ada malam ada bulan tentunya ada matahari kalau bukan lantaran perawan yang di dalam nih kakak bakal mengantri kuantri sampai kemari. Oh jadi lantaran perawan di dalam bang Jepri atau mati datang kemari lantaran perawan nih lo kan nenek-nenek Tapi itu membuat lu. Bang, iya. Kakak salah abang beli lemari tapi sayang enggak ada duitnya. Kakak salah abang datang kemari tapi sayang tuh perahu udah ada punya. Udah ada yang punya. Ya, bang. Bang, kalau emang kemari enggak ada kuncinya, entar siang tolong pulangin. Bang, biar lantaran tuh peran ada yang punya. Nih, tetep Bang Dupri yang bakal mau jadiin. Oh, Bang Dupri yang bersih keras bakal mau jadiin. Bersih keras. Bang, kalau jalan lewat Kemayoran, hati-hati jalannya licin. Daripada niat lu sampai lu kirim mati, perlu batalin. Batalin aja. Bang, ibarat baju kepalang basah masak nasinya udah jadi bubur. Biar nanti hemat di bekalan tanah. Tapak lantainya kagak bakal mundur. Kalau jadi nama mundur? Kagak mau mundur, belakang rame. Ayo. Bang, ya. Ikan belut masih ditusuk dalam kuali sebelum masaknya. Di palang pintu tidak izin abang masuk sebelum abang penuhi semua syarat-syaratnya. Kalau mau ngelamar peran sini kudu pakai syarat. Apa syarat bang? Syaratnya apa coba lu sebutin? Pengen tahu apa syaratnya? Pengen tahu gua. Bang anak montok lahir di Priuk kerjaannya ngerjain tali sepatu. Kalau abang masuk pemasuk, nih robohin dulu ayah punya palang pintu. Jadi kalau mau ngelamar peran sini kudu ngerobohin palang pintu. Robohin palang pintu bang. Kudu bengkelai. Bengkelai bang. Salah samaan. Oh!
Bang, jalan-jalan ke Cirawak pulangnya lewat yang mana? Thank you.
Bang, yo. Bang, yo. Bang, yo. Kopi. Ayo. Bang, yo. Tung alang-alang, nggak pedang di pinggiran. Iya bang. Eh bang, biar kata tangga kutung, malah gue hilang nih, kutak bangkut tim, kutak bangkut kami. Oh, dari bangkut yang bakal dulu bangkut kami kan, bangkutnya gue tebas. Oke, abang. Mana gue mulu? Oke, jiter. Jiternya gue bongkar. Pake kardus. Kardus ya gue keluarin. Miskin amat tuh. Gue taruh kamar. Gue ikut. Udah. Iya, ngapain gue nunggu. Nomor satu, kalau tidak nomor dua. Udah lewat. Alhamdulillah, Assalamualaikum.